Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi gagasan Puan Maharani yang memasukkan nama dirinya sebagai salah satu bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Namun AHY menegaskan saat ini Demokrat masih mengedepankan etika politik dan memantapkan koalisi yang mengusung baca pres Anies Baswedan. Terima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan lain sebagainya berpasangan dengan siapapun, ya. Termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo begitu. Saya menghormati seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu. Terus membangun komunikasi dengan cair, fleksibel, tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan juga prinsip-prinsip dalam berkomunikasi politik.